Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Vivo, yakni Vivo Y73S. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Ponsel Vivo ramah anggaran bernama Vivo Y73S 5G telah resmi rilis di Cina. Nomor model perangkat adalah V2031A dan sudah terlihat di database Badan Pengatur Cina TENA bulan lalu. Vivo Y73S adalah ponsel pertama Vivo yang digerakkan oleh chipset Dimensity 720. Beberapa sorotannya termasuk layar rasio aspek tinggi, 3 pengaturan kamera belakang 48MP, dan baterai yang layak dengan dukungan pengisian cepat. Berikut ini spesifikasi dan harga Vivo Y73S. Vivo Y73S 5G memiliki layar panel AMOLED berukuran 6,44 inci dengan lekukan tetesan air. Layar ini mendukung resolusi Full HD Plus 1080x2400px, rasio aspek 20:9, gamut warna NTSC 103%, HDR10, dan sensor sidik jari di layar. Ponsel ini menawarkan rasio layar ke bodi 90,1%. Chipset Dimensity 720 dengan RAM LPDDR4X 8GB dan penyimpanan internal UFS 2.1 128GB menggerakkan Vivo Y73S 5G. Perangkat ini tidak memiliki dukungan untuk slot kartu microSD. Sistem operasi Android 10 bersama dengan antarmuka Vantage OS 10 telah diinstal sebelumnya pada Vivo Y73S 5G. Vivo Y73S 5G memiliki kamera depan 16MP dengan bukaan f2.0. Bagian belakang ponsel merupakan rumah untuk kamera utama 48MP dengan bukaan f1.79. Lensa super lebar 8MP dengan bidang pandang 120 derajat dengan bukaan f2.4. Dan lensa portrait 2MP dengan bukaan f2.4. Ponsel ini mendukung fitur fotografi seperti night mode, macro shoot, 10x digital zoom, AIS, dan perekaman video 4K. Ponsel ini memiliki baterai 4100 mAh yang mendukung pengisian cepat mesin ganda 18 watt melalui USB-C. Ponsel ini juga menawarkan opsi konektivitas seperti slot SIM ganda, jaringan 5G, Bluetooth 5.1, GPS, dan jack audio 3,5 mm. Belum ada informasi apakah Vivo Y73S 5G akan menuju pasar di luar Cina. Di Cina, Vivo Y73S 5G dibanderol dengan harga 1.998 yuan jika dirupiahkan sekitar 4,4 juta. Ponsel ini bisa dibeli dalam 2 varian warna seperti Silver Moon dan Black Mirror. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.